akan memperkenalkan Almas RS Hybrid 2024, menjanjikan perpaduan luar biasa antara teknologi hybrid, tempat duduk yang luas untuk 7 orang, dan desain menawan baik luar maupun dalam. Berikut sekilas apa yang membuat SUV ini menonjol. Efisiensi powertrain hybrid. Keunggulan Almas 2024 RS adalah powertrain hybridnya. Integrasi mesin bensin dan motor listrik tidak hanya meningkatkan efisiensi bahan bakar, namun juga berkontribusi terhadap dampak lingkungan yang lebih rendah, menjadikannya pilihan ramah lingkungan bagi pengemudi modern. Desain eksterior yang mencolok. Eksterior Almas RS Hybrid dirancang untuk memikat penonton. Dengan desain yang berani dan dinamis, termasuk grill depan yang khas, lampu depan LED yang ramping, dan aksen yang stylish, SUV ini memancarkan kesan modernitas dan kecanggihan di jalan raya. Interior luas dan serbaguna. Di dalam, Almas RS Hybrid mengusung interior luas dan serbaguna yang mampu menampung 7 penumpang dengan nyaman. Konfigurasi tempat duduk yang dapat disesuaikan, bahan berkualitas tinggi, dan desain yang cermat berkontribusi pada pengalaman berkendara yang menyenangkan bagi pengemudi dan penumpang. Sistem infotainment tingkat lanjut. SUV ini dilengkapi dengan sistem infotainment canggih, menampilkan tampilan layar sentuh responsif. Pilihan konektivitas, navigasi, dan sistem audio yang canggih memastikan penumpang dapat menikmati perjalanan yang lancar dan menghibur. Fitur keamanan untuk ketenangan pikiran. Wuling mengutamakan keselamatan, dan Almas RS Hybrid diharapkan hadir dengan serangkaian fitur keselamatan yang lengkap. Hal ini dapat mencakup sistem bantuan pengemudi yang canggih, peringatan tabrakan, dan kontrol stabilitas untuk meningkatkan keselamatan secara keseluruhan selama perjalanan. Praktisan 7 tempat duduk. Almas RS Hybrid menonjol sebagai mobil 7 tempat duduk, menjadikannya pilihan praktis bagi keluarga atau mereka yang membutuhkan ruang penumpang yang luas. Fleksibilitas pengaturan tempat duduk memastikan SUV ini dapat beradaptasi dengan berbagai kebutuhan dan tuntutan kargo. Sebelum mengambil keputusan pembelian, ada baiknya untuk menantikan pengumuman resmi dari Wuling mengenai spesifikasi lengkap, varian yang tersedia, dan detail harga Almas RS Hybrid 2024. Selain itu, pengalaman test drive di dealer resmi Wuling akan memberikan gambaran langsung mengenai kenyamanan dan performa SUV mengesankan ini.